Nah, ini buat fingerprintnya tidak mengganggu ya guys, lubangnya tidak mengganggu. Saya mau lepas dulu ini case-nya yang warna abu-abu. Ini yang warna hitam. Warna hitam atau warna abu-abu. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing ini guys. Nah, kemarin baru saya unboxing Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, itu smartphone-nya ada di depan. Di sampingnya ada dua buah case dengan beda warna. Nah, di kanan ini berwarna abu-abu dan di samping kiri ini berwarna hitam. Apakah presisi atau pas banget di handphone atau smartphone Redmi Note 11 Pro. Nah, ini yang Redmi Note 10 Pro case-nya seperti ini yang pernah saya unboxing. Ini yang Redmi Note 10 Pro tidak mengotak seperti Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, saya mau pasangin. Ini presisi banget, bagus banget. Saya sering pakai yang case yang seperti ini. Nah, ini bentuknya menjadi ngotak seperti ini guys. Nah, ini tebalnya jadi sama. Ini keren, tebalnya jadi sama, ngotaknya juga sama, serasa memegang ini guys. Di Redmi Note 10 Pro serasa memegang Redmi Note 11 Pro. Nah, di sini hampir sama, ini bersih banget. Buat juga hampir sama, cuman bedanya ini lubang 3, ini full. Nah, ini yang saya bicarain kemarin waktu unboxing. Di sini ada sekat-sekatnya kayak gini, bentuk lubangnya di kamera-kamera aja, jadi kalau kena benturan aman nih guys. Kalau ini full lubang, bolong semua ini. Nah, ini yang bawaan ya guys. Nah, sekarang saya mau lihat yang kanan dulu, yang abu-abu. Nah, ini tidak ada brandnya atau mereknya, ini polos, terbentuk plastik kayak gini, cuman ada tulisan R, itu Redmi Note 11 Pro. Apakah presisi atau pas banget ini di smartphone ini? Kita coba ini guys, cuman kasih bisa kasih. Nah, di sini juga kayak ada karpet-karpetnya ini, cuman seperti ini, tapi kualitasnya bagus. Kalau kena benturan ini aman guys. Ini warna abu-abunya kayak gini. Nah, ini yang bawaan, kita coba lepas ini dulu yang case bawaan. Nah, saya juga jarang pakai yang case bawaan, kita coba ya guys. Yang abu-abu dulu seperti apa, tahu? Semoga aja pas banget ini, pas banget, keren banget. Nah, presisi banget guys, keren. Nah, kita lihat dulu ini lebih detailnya. Nah, ini buat fingerprintnya tidak mengganggu ya guys, lubangnya tidak mengganggu, aman, masih aman. Nah, ini buat gantungan. Nah, ini lubangnya, lubang speakernya ini banyak lubangnya, keren. Tidak seperti yang lubang di Redmi Note 10 Pro ini, cuma ada 3 aja. Kalau yang Redmi Note 11 Pro ini banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, menyesuaikan ini lubang speakernya. Nah, ini buat lubang mic-nya sama buat charger, ini presisi banget, keren. Nah, ini banyak karetnya, bagus banget nih. Nah, ini guys, ini keren. Buat lubang kamera ini aman kalau kena benturan, yang saya maksud seperti ini.
cash yang seperti ini saya suka banget. Walaupun harga murah, tapi presisi banget, keren. Nah, ini buat air blaster, speaker, mic, jack audio, ini presisi banget, bagus. Digenggam juga masih nyaman guys. Nah, coba yang soal ini, melengkung tidak ngotak, jadi harus terlalu dalam. Ini yang Redmi Note 10 Pro, jadi ukurannya kayak sama ini guys. Nah, keren. Nah, ini kalau membedakan abu-abu dan hitam ini guys, keren. Ini abu-abu sudah. Oh ya, ini yang bawaan tadi guys. Nah, sekarang yang warna hitam. Nah, sama seperti yang abu-abu tadi, terbungkus plastik kayak gini, tidak ada brand atau mereknya, cuma tulisan Harnet 11 Pro, cuma kayak gitu aja. Simpel banget, tapi saya suka banget kualitasnya. Tidak murah, tapi tidak murahan apa itu. Nah, sama. Saya mau lepas dulu ini case-nya yang warna abu-abu. Nah, ini yang warna abu-abu. Ini yang warna hitam, pasti sama ukurannya, soalnya satu itu guys, satu tipe, cuman beda warna aja. Nah, kelihatan keren yang warna hitam guys. Nah, keren banget, kelihatan keren yang warna hitam ini guys, keren banget. Ini kalau jatuh kayak gini masih aman guys, soalnya ini masih ada lebihnya di atas sini, jadi LCD nya aman, sekelilingnya juga aman. Nah, ini menurut teman-teman bagusan yang mana, warna hitam atau warna abu-abu? Kalau saya pribadi suka yang warna hitam. Nah, kalau kayak gini sulit untuk bedakan, tapi kalau begini pasti terlihat beda guys, di lubang kamera pasti beda. Nah, ini keren banget, gue suka banget guys yang seperti ini. Nah, itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing sebuah case atau hard case buat Redmi Note 11 Pro 5G. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya, unboxing, review, tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, thank you.